Gua mau setep je kat dah apa itu tadi ni. Oh, setep sekak semua sungguh. Sekak, sekak, sekak. Dia tak kena sungguh, tak ada dah. Namun satu, orang setep beci, orang setep marah. Orang Islam pakai dengan kerok eh. Waktu dia takut sekali. Tapi alhamdulillah, Tuhan hajar. Fa idza qara'ta al-Quran fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Bila mu nak baca Quran dengan Quran, mengucap auzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Hariso ya tahaja. Subuh baca buku tu buku ni, ada hajat subuh. Bu mari sini pak bu Quran deh. Kena minta perlindung dengan Allah daripada syaitan. Dia tahu syaitan dia tak ya Allah dia tahu. Kata setan walah mano, kita baca buku lain je walah mano. Kalau kita baca buku tu setan dia walah mano. Maka bila kita baca kena Al-Quran ni, setan marah. Sebab itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله malam ini kita boleh sekali lagi berhimpun di rumah Allah. Dalam arti kata kita pakat iktikaf, niat iktikaf, dan kita nak menghidupkan satu sunnah iaitu majlis tadarus Al-Quran di masjid. Dan insyaAllah kita akan faham, akan boleh ambil pengajaran daripada beberapa ayat Al-Quran Karim. InsyaAllah kita menjadi umatul Quran, orang yang beriman dengan Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran insyaAllah. Malam ini insyaAllah surah Al-Baqarah ayat 11. Hubung pada dulu Al-Baqarah ayat 11. Dah dah. Al-Baqarah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. أَلَا إِنَّ
إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الحمد لله نعيا daripada surah Al-Baqarah 11 sampai ke 16 insyaallah malam ni kita nak hidup nak berhabis masa hotawi kita nak hidup bersama dengan ni ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 11 dengan ayat 16 alhamdulillah kita boleh baca seronok dah kita boleh baca Quran pahala hotawi satu huruf 10 pahala wa iza wa satu huruf i alif satu huruf za satu huruf alif satu huruf wa alif za alif wa iza 4 huruf 40 pahala wa iza 40 pahala qila qaf 10 ya 10 lam 10 iaitu je 70 pahala Allahu akbar mak tak seronok ke mana kita boleh dengar Quran ni tu belum lagi kira masalah jiwa kita jiwa kita kalau baca Quran jiwa kita dok serabut dok kriya jiwa dok benci kat orang, jiwa dok dengki kat orang. Kalau kita baca Quran, sembuh penyakit tu. Kan apa? Al-Quran merupakan syifa nawa, nawa, penyembuh. Itu dia Quran. Alhamdulillah. Lepas tu, mana lagi pahala kita beriktikaf? Mana lagi pahala kita duduk bertadarus Al-Quran ke dalam masjid? Oh, banyak pahala. Alhamdulillah, Allah pilih kita. Ya. Kalau Allah tak pilih, tak ada mari juga kita. Kalau Allah tak izin, tak boleh mari ni, Allah izin dah ni. Patut je boleh gomong setel penyekat dah buat kita tadi ni. Oh, setel sekat semua sungguh. Sekat, sekat, sekat. Dia tak kena sungguh, tak ada dah. Namun satu, orang setel beci, orang setel marah. Orang Islam pakai dengan kerut. Waktu dia takut sekali. Tapi Alhamdulillah, Tuhan hajar. Fa'idha qara'tal Qur'an, fasta'in billahi minasyaitanir rajim. Bila mu nak baca Quran dengan Quran, mengucap auzubillahi minasyaitanir rajim. Minta perlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Harisa ya tahajjah. Semua baca buku tu buku ni, tak ada hajat sahabu. Bawa mari sini pak bawa Quran dia. Kena minta perlindung dengan Allah daripada syaitan. Dia tahu syaitan. Dia tak, Allah dia tahu. Kata syaitan walah mana. Kita baca buku lain dia walah mana. Kalau kita baca buku tu syaitan dia walah mana. Maka bila kita baca Al-Quran ni, syaitan marah. Sebab itulah kita alhamdulillah lindung penyemuk. Ah penyemuk pergi jauh dulu. Dah. Tayib.
ayat sebelah kapan nebelah ni masih duk jaga tentang orang munafik. Dalam surah Al-Baqarah mula-mula dia cerita berkenaan dengan sifat orang muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang berjaya. Bawa lepas tu dia cerita berkenaan dengan orang kafir. Tak banyak ayat berkenaan dengan kafir. Lepas tu kita berkenaan dengan orang munafik. Orang munafik ni panjang cerita dia. Lepas tu orang Yahudi panjang lagi. Orang Kristian. Orang munafik panjang. Jadi kita kena ingat kata bahawa ayat sifat orang muttaqin dalam Quran. Kita jangan menjadi orang yang terputus dengan sifat-sifat tu. Ha, tu orang mutakin. Kita oning. Jangan. Apabila sebut kita mutakin, kisah mutakin, maka kita kena ingat kata, sifat ni tu herayat dalam Quran, nabi kita semua tu pakat mari beramal, supur dengan tu. Menjadi kita orang mutakin. Tu. Kemudian dia mari sifat orang kafir. Sifat orang kafir sekian-sekian, perangai sekian-sekian. Iaitu Allah marah. Mari sifat orang munafik sekian-sekian-sekian. Allah marah dan Allah benci. Sebab apa Allah benci pada orang kafir? Sebab apa Allah benci marah pada orang munafik? Sebab perangai perbuat teriak. Allah bukan benci kepada Abdullah ibn Ubay. Benci kepada perangai dan amal dia tu. Berarti siapa saja yang beramal mengikut amal orang kafir dan orang munafik, kena marah juga walaupun kita Muslim. Jadi kita ni khabar gitu. Kita kata bahawa kita orang munafik. Kita sedar. Ada lepas dari kita. Itu orang munafik. Itu orang munafik. Jangan bahaya kot tu. Jadi dia royak sifat orang munafik gini, 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 gini. Allah, Allah benci. Allah marah. Maka siapa saja yang menjadi supur dengan orang munafik perangai-perangai sana, begitulah Allah marah kepada kita juga. Tengok. InsyaAllah surah Al-Baqarah ayat 11. Kalau kita baca sana ni, kita tengok ayat mula-mula ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Orang munafik ni kerja dia buat kerosakan di atas muka bumi, buat kejahatan, buat maksiat. Maka di sini, dan apabila dikatakan kepada mereka, kalau dikata kepada orang munafik, kata balas mana? La tufsidu fil ard. Hei, janganlah kita buat benda-benda kerosakan, benda-benda jahat di atas muka bumi ni. Kalau dia kata balas tu dia, kalau dia larang ke dia. Gapo dia yang dimaksudkan apa al-fasad? Buat kejahatan di atas muka bumi, buat kerosakan di atas muka bumi di sini. Setengah ulama kata iaitu kufur dan amalan maksiat. Berarti kalau al-fasad kerosakan sini dengan makna kufur dan amalan maksiat, berarti la tufsidu dan janganlah kamu kufur dan janganlah kamu melakukan amalan maksiat di atas muka bumi ni. Gitu. Tapi daripada Ar-Rabi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ya kata belah robek katalah mana maknanya, ya la ta'su fil ard, maknanya jangan kamu membuat kerosakan di atas muka bumi di sini, maknanya janganlah kamu menderhakai kepada Allah di atas muka bumi ini, janganlah kamu buat maksiat di atas muka bumi ini. Itu maksudnya. Maka di sini robek katanya dah kerosakan fasad, kerosakan di sini ialah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana melakukan maksiat kepada Allah di atas muka bumi ini adalah satu penderhaka, satu maksiat, satu buat kerosakan di atas muka bumi. Buat maksiat di atas muka bumi ini adalah dia buat kerosakan dan bencana di atas muka bumi. Siapa-siapa yang buat maksiat di atas muka bumi ni, berarti dia buat kerosakan di atas muka bumi. Dia minum arak, dia buat kerosakan di atas muka bumi. Dia curi, dia buat kerosakan di atas muka bumi. Itu mengikut kata Ar-Rabi'. Sebab itu, la tufsidu, janganlah kamu buat kerosakan di atas muka bumi. Janganlah kamu buat maksiat di atas muka bumi. Janganlah kamu jadi kufur di atas muka bumi ni. Ayat ni turun pada orang munafik semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dalam tafsir At-Tabari dia kata, oh ni ayat tu munafik masa Rasulullah nung kita faham dah. Sebab apa? At-Tabari kata walaupun ayat ini diturunkan kepada orang munafik semasa Nabi dulu, tapi makna dia tu, makna dia menunjukkan bahawa setiap sifat yang serupa dengan orang munafik dari ayat ni, maka benda ni tak leh siapa kahir kemat. Nampak? Dapur perangai setelah lagi. Dah lagi tertengok lagi. Jadi perangai orang munafik jahat balatu, balatu, balatu. Walaupun Allah turunkan kepada orang munafik semasa Rasulullah di Al-Madinatul Munawwarah, tapi makna dia ni terpakai siapa ke hari kiamat. Siapa yang buat amalan masa ni, maka itulah amalan munafik. Perangai apa sini Allah marah supaya dengan malak buat pada orang munafik. Jadi kita naknya toksik kepada perangai orang munafik, sebab itulah kita mai kenal malah mana sifat orang munafik. Qalu innama nahnu muslihun, dia jawablah mana. Kalau kata mu jangan kerosakkanlah di atas muka bumi, mu jangan dak buatlah maksiat di atas muka bumi, mu janganlah kufur di atas muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun, ada aku bukan dak buat kerosakkan di atas muka bumi, aku dak buat kebaikan. Ya sedak juga aku buat kebaikan. Ibnu Abbas dia kata, aku buat kebaikan di sini. Ibn Abbas kata, nahnu muslihun, mereka juga, kami, kerja kami ni nak islah di antara dua gulung ni yang duk balah. Siapa gulung yang duk balah di Al-Madinatul Munawwarah? Iaitu orang mukmin ahli kitab. Orang mukmin yang dipimpin oleh Rasulullah. Ahli kitab itu orang-orang Yahudi, okay? Duk tegar di antara orang mukmin dengan orang Yahudi di di Al-Madinatul Munawwarah. Tegak apa? Padahal Rasulullah bukan main nak balas dengan orang bukan Islam. Apabila Rasulullah mai bentuk satu kerajaan di Al-Madinatul Munawwarah, orang Islam ramai, tumbuhnya orang munafik. Apa boleh orang munafik tumbuh? Kerana orang munafik ni kalau tempat Islam taruh, dia tak mari munafik. Orang munafik ni nak menusuk lah. Apabila negara ni kuat Islam, Rasulullah sendiri pemimpin, bimbang weh, takut orang Islam buat kotor-kotor kepada kita. Takutnya bunuh kita, takutnya rapah harta kita. Dia macam-macam takut. Aku di sini ya bah kata, kawai Islam juga ni. Tu yang munafik. Lepas tu di Al-Madinah temukan orang Yahudi banyak. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, tu di antara nama-nama golongan Yahudi yang di Al-Madinatul Munawwarah. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari ke Al-Madinatul Munawwarah, boleh bentuk satu kajian lama orang Arab pakat masuk Islam. Waktu saya masuk jadi munafik. Lepas tu orang Yahudi pun ada di situ. Kemudian Rasulullah buat ikat perjanjian dengan orang Yahudi. Buat santipab. Buat santipab dengan orang Yahudi. Buat surat jauh tu. Janji sekali-sekali kita pakat jaga Madinah. Kita ni Madinah kan, Madinah ni bumi buat kita bersama. Kita pakat jagalah, jangan orang mai buat gaul-gaul apa nak haru-haru dalam bumi Madinah. Banyaklah janji tulis so. Tapi orang Yahudi ni perang tak bedu. Anak cucu Nabi juga dia pun. Anak cucu Nabi aku bukan biasa. Jadi orang Yahudi dia tak peringu, dia akan hop janji siap-siap dah tu. Kata nak jaga Madinah. Apabila orang musyrikin mari nak serang orang Islam di Al-Madinatul Munawwarah, dia pakat boleh orang Yahudi dengan orang musyrikin dah nak beracau Islam. Padahal dia buat sanjah satu pak dah. Tak juru, mereka tak juru lah. Buat tak juru dia tegak. Dia hantar orang Islam dengan orang Yahudi. Maka di situlah orang munafik kata, bukan aku nak jahat di atas dunia ni, bukan aku nak karuk. Aku tujuan nak Islam, nak baik di antara orang Islam dengan ahli kitab. Sekejap sedap pelepah dia. Kalau kata, mu jangan buat jahat di atas dunia ni, mu jangan karuk di atas dunia ni, mu jangan doa rusak di atas bumi ni. Aduh, aku bukan buat jahat. Aku nak baik di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Cidik dia. Cidik nak bahang tu lah. Jadi berkata mujahid, berkata mujahid, apa maksud nahnu muslihun? Mujahid kata apabila orang munafik dia buat maksiat di atas muka bumi,
Lepas tu kalau dikata kepada dia, la taf'alu, katakan, mujawab gini. Hak dia buat, hak tak molek tu. Qalu innama nahnu 'alal huda muslihun. Orang munafik jawab tu, kami duduk di atas hidayat. Kami duduk di atas pertunjukan Allah dan kami nak baiki, nak baik oleh duk bala di atas orang mukmin, ahli kitab, orang Yahudi. Oh, ya sedap dia buat benda dia berat. Nah, ni panggil orang munafik ni. Dia buat jahat selalu tu, buat kata jari buat ni. Ada. Kena buat jahat, buat baik. Ni perangat orang munafik. Dia tak ribu, tak yomrap di atas kesalahan dia. Nah, cerak-cerak dah, salah. Kalau dia berpandu kepada Al-Quran, dia berpandu kepada sunnah Nabi SAW, jelas salah dia. Tapi dia rasa buat baik situ. Nahnu alal huda. Kami di atas huda Allah SWT. Jadi di sini, diminta kepada puak kita semua, janganlah dengar kepada kita orang baik kalau benda tu bercanggah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tak ada hari nak kena. Dah mengaku sebanyak mana pun kata aku duduk tak ajarlah kebaikan. Aku duduk tak hudan. Kalau lah Al-Quran kau lain, dia kau lain. Sunnah Nabi kau lain, dia kau lain. Tak ada jalan. Apa orang munafik tak mengaku ni? Dah. Mengaku boleh tapi Allah tak terima lah. Kenapa Allah tak terima? Apa dia turut dia? Apabila turut Nabi dia. Kalau siapa dah bercanggah dengan Nabi dia, dah bercanggah dengan Allah, dengan Al-Quran, tak ada hari Tuhan nak terima. Walaupun dia dah mengaku kata, nahnu alal huda, tak lagi. Maka Allah ceritakan, orang munafik ni, dia cerita-cerita, ala innahum humul mufsidun, walakin la yash'urun. Ni kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak menafikan, nak menafikan kebaikan orang munafik ni. Hoi dak dawa tadi. Hoi dawa tu aku orang baik, aku nak baik, aku nak baik orang, aku nak datang hudan, datang perlu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah nak petisik, kata bukan. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang yang sebenar-benar membuat kerosakan di atas muka bumi. Ah, terayak sendiri dah. Orang munafik buat kerusakan di atas muka bumi, walakin la yash'urun. Tetapi dia tak sedar kata dia buat kerusakan. Dia tak sedar kata dia buat benda jahat. Dia tak sedar kata dia buat benda karuk. Dia tak sedar kata dia buat benda terhalang. Dia tak sedar kata dia buat benda yang bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Tapi dia sedar situ. Dia kata dia kena situ. Maka Tuhan kata, ni lah orang buat kerusakan situ. Tapi dia tak sedar. Banyak lagi di sini. Gapo di sini kata, apabila disuruh mereka itu dalam tafsir, dalam tafsir At-Tabari, apabila disuruh orang munafik supaya taat kepada Allah akan apa yang Allah suruh mereka buat, dan taat kepada Allah dengan meninggal apa yang dilarang oleh Allah dari mengerjakan maksiat, mereka menjawab kata, belah mana? Innama nahnu muslihun la muslihun. Kami buat benda baik dah. Kami bukan buat kerosakan. Kami berada di atas rusdin wa hudan. Kami bukan orang sesat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendustakan orang munafik ni, kata tak kenuh dia kata tu. Bukan mereka itu humul mufsidun. Mereka itu ialah orang yang buat kerosakan di atas muka bumi, dan orang yang menyalahi dengan perintah Allah, dan orang yang melanggar, melampaui batas, dan orang yang mengerjakan maksiat, dan orang yang meninggalkan fardu-fardu yang diperdukan oleh Allah. Dalam keadaan mereka tak sedar kata dia buat benda kerosakan. Itulah dia beranggap orang munafik. Sebab apa dia tak sedar kata dia ada buat jahat? Sebab apa dia tak sedar kata dia buat maksiat? Sebab apa dia tak sedar kata dia buat kerosakan di atas muka bumi? Sebab pengukur tak ada. Nama royak kata dia ni tak kena, tak ada. Dia guna otak saja. Dia guna otak. Selama mana manusia dia guna otak, selama itulah dia rasa kena hak dia dan rasa tak kena orang lain. Mandali, betul manusia semua. Manusia semua hak tak berpandu, tak berpegang dengan Al-Quran dan berpegang dengan Al-Hadis.
Tak kira lah orang kafir, tak kira orang munafik, tak kira lah orang agama gapo saja, dia tidak berpegang kepada kitab Allah Al-Quran Karim. Dia tidak berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Sebab itulah dia guna otak dia, maka hak dia tu saja kena, hak lain tak kena belakang. Cuba kita tanya orang Hindu. Ajar agama hak mana kena sekali? Hak Hindu kena, hak lain tak kena belakang. Kalau kita tanya orang Sikh, mana ajar agama hak kena sekali tak dunia ni? Ajar Sikh, hak lain tak kena belakang. Kalau kita kata, mu kata kena hak mu tu. Gapo kena, mana dah disapot dia merap, siapa dia tak pernah orang kata. Dia nak ayat lalai. Dan orang kata orang lain tak kena melaka tu. Apa sebab? Hek pun gapo, ada gapo, alas saya gapo. Dia nak ayat lalai. Sebab gapo? Dia guna otak dia. Ya. Nah, sebab itulah, selama mana manusia dia guna otak dalam menentukan sesuatu, selama itulah dia berasa kata orang dia kena, orang tak kena. Tapi apabila manusia dia berpegang dengan Al-Quran, dia berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata hak mari pada Allah, hak mari pada Nabi ni lah kena, hak lain tak kena belaka. Bukan mari dia, mari pada Nabi. Hak Allah Subhanahu wa taala betul, dah. Hak Nabi betul. Ah, sebab itulah orang Islam sekalipun kalau dia tidak berpegang kepada Al-Quran, tidak berpegang kepada sunnah Nabi, tidak berpandu kepada Al-Quran dan tidak berpandu kepada sunnah Nabi, balah itulah dia berasa kata oh hak tu mulut. Ih, orang ni rabuk ni orang Amerika pun. Ih, orang ni mari daripada Soviet. Oh, comel orang ni. Orang ni mari daripada Amerika. Oh, comel. Dia jadi pelaku. Comel, comel, comel. Sedekah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wayak aku cakap dah. Kena dengan Islam gitu, orang lain. Macam-macam orang tu, kecek dah hal lain lah. Nah, pentingnya, itulah dia nak ayat terperangat orang munafik ni. Dengan sebab ia tidak berpandu kepada kebenaran yang sebenar, tidak berpandu kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dia dah buat benda jahat cerak dah, dia dah buat benda yang marah cerak dah, dia bahasa dia kena lagi, bahasa molek lagi. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas, ni perangai orang munafik, apabila dikatakan kepada mereka hendaklah kamu beriman sebagaimana manusia beriman. Siapa manusia di sini? Di sini selisih pendapat dah, iaitu, tapi selisih pendapat pun mana supo je. Jadi kerana king amanan nas wisu, bahawa kamu beriman, wisu pun dengan manusia beriman. Manusia di sini ialah setengah daripada manusia. Kalau orang mengaji nahwu, apa yang mengaji alif lam annasu, nasun. Mari alif lam di sini menunjukkan kata sebahagian daripada manusia. Siapa sebagai pada manusia? Ialah manusia yang beriman kepada Allah, manusia yang beriman kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu manusia yang membenarkan Allah, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan sunnah dia, dan manusia yang beriman dengan hari akhirat. Maka itulah manusia yang beriman. Di sini apabila dikatakan kepada orang munafik, hey, mumbik imeh lah we support dengan sahabat Rasulullah berimeh tu. Tu kama amanan nas. Qalu anu'minu kama amanan sufaha. Dia jawablah mana orang munafik? Patut ke aku nak berimeh dengan pokok bodoh dia berimeh tu? Oh, dia pandai rendah pada orang sahabat Rasulullah dia berimeh tu, dia kata pokok bodoh. As-sufaha, sufaha ni orang bodoh. Bodoh wala mana bodoh? Jahil, maksudnya sufaha juga. Jahil tahu kau robok. Hak tu apa? Tahu. Hak ni apa? Tahu. Maka termasuk ala safih. Maksud lagi tak ketipu. Orang jahil. Ad-dha'ifur ra'yi, fikir ilmu. Orang fikir ilmu ni maksud ala safih juga, sufaha juga. Wala mana fikir ilmu? Dua tanpa dua boleh berapa? Kau-kau-kau. Dua tanpa dua boleh tiga dah. Tiga ke dua ke lima. Ni lemah fikir. Tu. Maka orang yang lemah fikir ni dikatakan safi. Dan orang yang cerdik, tapi maklumat sikit aja dari dia. Kamru sikit ya, komun sikit dia ada.
maklumat berkenaan dengan horni wi faedah, maklumat kata horni wi mudarat, tak tahu. Sikit je ada. Waktu dua tu mana wi manfaat pada kita, tak tahu. Waktu bahaya dah kita, tak tahu. Tu maksudnya safih, maksudnya orang bodoh juga. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan menggelarkan safih orang budak. Budak maksudnya safih tu. Nak waktu tak reti, horni tak reti. Maka di sinilah apabila disuruh orang munafik kata, hendaklah kamu berimej wisupun dengan sahabat-sahabat Rasulullah berimej. Dia jawab kata, patut ke aku nak berimej sepupu order tu? Dia menghina kepada orang Islam. Dia menghina kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo orang bodoh pasal kata ni lah. Orang jahil. Patut aku nak berimej sepupu dengan orang jahil tu? Setengah katanya Asafi di sini adoi furai lemah fikiran. Patut ke aku nak pergi mesti pun nak lemah fikiran tu. Tu. Setengahnya Safi maknanya ada sikit je maklumat berkena ingat manfaat dan mudarat. Patut aku nak pergi mesti pun macam tu. Jadi pasal betul lah dia. Jadi orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan hari kebangkitan iaitu buat sahabat Rasulullah SAW, maka itulah orang yang benar-benar dan dikasih diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang munafik kata, tak patut aku nak beri mesej pada motu buat jahil, buat tipu tu, buat bodoh tu, tak beri mesej dah. Dia berasa kata dia betul, dia kena. Maka di sini patut soal lagi Ibn Abbas, dia tafsir Ibn Abbas kata as-sufaha di sini ialah sahabat Rasulullah yang menyalahi dengan agama mereka, agama orang munafik. Jadi orang munafik ni pegangnya dia saja kena, siapa saja yang menyalahi dengan agama yang dia bawa, maka itulah orang bodoh. Maka itulah dia sufaha, maka itulah dia orang safi. Kita balas mana kalau kita buat kebenaran? Kita buat kebenaran yang datang daripada Al-Quran. Kita bawa kebenaran yang datang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berjumpa dengan orang yang tak berjumpa kebenaran melalui Al-Quran. Kita berjumpa dengan orang yang tak berjumpa kebenaran melalui apa ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan kata dia bodoh. Kita kata jangan kata dia bodoh. Kita kena kata dia tak berjumpa lagi dengan kebenaran. Botol tahu tak apa jangan. Dia tak berjumpa lagi dengan kebenaran. Kan kita pun tak berjumpa juga kebenaran. Mula-mula tu tak ada sorang habuk hok tak tahu pun dapat kebenaran hak dah. Kenapa? Dia kena mengaji baru berjumpa. Dok dia telat mata pam anak kuah. Mai dok titah. Buah besar sikit tuning. Buah tua kena kopi tuning. Patut Waktu ni mana nak tahu. Tapi dia guna kabun leh buat dia sakit sungguh. Aku jadi penat. Jadi nak kata kalau saya bila khatam sana ambil pada beranak lepas tu bila kita bertemu dengan kebenaran. Al-hakmi rabbik, kebenaran daripada Allah, kebenaran datang dari Tuhan kamu, kebenaran tak ada lain. Pas hari tak temu. Nak pergi dalam nak hari tak temu. Nak pergi Mekah cari kebenaran tak temu. Nak pergi cari kebenaran di Madinah tak temu. Tak temu kebenaran. Kebenaran ni rabbik daripada Tuhan kamu, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Patut tak mas? Di dalam Al-Quranul Karim. Selama mana kita tidak berdekat diri dengan Quran, tak yalah. Saya nak bawa satu ayat dari surah Al-Mu'minun. Alin ngaka ni talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Dibakar diselah dengan api ngaka. Lepas tu muka dia hutuh pun. Muka hutuh maksud aku tak apa pun. Kesalahan dia banyak ni. Mula masuk ngaka tu. Kesalahan dia sepia tak kena bayar anjay sini. Lepas tu dalam keadaan ada berjerit dengan aku, sakit. Tuhan nak berserit lagi. Allah.
alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Adakah di dunia dulu ayat-ayat aku itu, ayat-ayat aku telah dibacakan kepada kamu, tapi kamu membakit bahawa, tapi kamu tak saya terima, tapi kamu tukadzibun, mendustakan ayat kami. Jadi Noyak kata, buku besar, ki besar masuk nerakanya, ayat Quran, siapa dah ke dia? Tapi tak mampu. Tak sih pada Al-Quranul Karim, tu ki besar, Allahu Akbar. Tapi saya nak cuba kita mikir sendiri. Nak ajak pun kita makan mikir. Kita dengar ni, sepatutnya ni. Beranak, bakal duduk situ, 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 situ. Bila kita berdapat dengan kebenaran? Bila kita masa kena hidup? Bila kita masa betul dengan kehendak Allah dalam hidup kita? Saya duduk mikir, lepas saya duduk baca tafsir 45 kali lebih ni dah. Allah, pekah teruk. Banyak aku tak tahu sebelum daripada aku dah baca tafsir ni. Banyak, banyak, banyak. Aku tak berasa kot tu, tak berasa kot ni. Buat baca habis, Allah, walah ni. Kita lebih kemah. Lebih kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tauhid Rasulullah baik pada Quran. Iman Rasulullah yang baik pada Quran. Panggil tak usah Quran, nombor orang, nombor orang buat Allah. Tiga siapa? Kita kena tiga Rasulullah. Masa Rasulullah tak ada lagi sebab 20. Masa sahabat tak ada lagi sebab 20. Masa Imam Syafi'i tak ada lagi sebab 20. Kan tuai sebab 20 tak hidup lagi. Kalau kita berpegang kata sifat 20 lah kena tauhid nanya Rasulullah. Kalau siapa nak kena tauhid, dia kena sifat 20 nanya Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i hidup masa tu tak temu lagi, tak ada lagi tua sifat 20 tu. Lepas tu kita nak kata siapa betul? Nak kata Rasulullah betul ke orang yang pakai sifat 20 betul? Kita fikir mudah-mudah. Nah, dia tak lagi dah. Dia kena betul Rasulullah. Karena Rasulullah tak datang untuk jadi tuayah, jadi contoh. Para Rasulullah dah baik mana eh? Boleh yang tuayah betul daripada Al-Quranul Karim. Ya bina sahabat yang dengan Al-Quran kena betul tauhid makmum dia pernah betul mak tauhid sahabat yang dengan Al-Quranul Karim. Bila kita yakin situ. Akidah kita nak betul kena dengan Al-Quran, iman kita nak betul kena Al-Quran, tauhid kita nak betul kena Al-Quran, ibadat kita nak betul kena Al-Quran. Akhlak kita nak betul kena Al-Quran. Ni dia orang Islam, orang beriman, ya jawablah tu. Apa? Allah hantar Al-Quran mari. Lepas tu kita tak temu segibuk, tak temu kipun Al-Quran. Lepas tu mari kita kata, ni saya cek jawab dah lah. Mungkin gimana orang yang aku eh? Aku dah pergi kuliah. Dia mesti jawab. Dah pergi apa? Dah pergi buat halakuh Al-Quran. Al-Quran siapa dengan tak ada? Hai, baiklah. Buat akal Quran ni sesak. Hari dia pelik itu. Dia mai kata, "Eh, ustaz. Gana boleh sesak eh buat itu akal Quran ni?" Ya. Apa? Kau tak sesak lah mana? Dah buat akal Quran, dah belajar Quran, witi pasal sesak. Apa kau tak sesak? Saya tak tahu tak sesak lah tu. Kau tak belajar Quran, tak sesak. Kau tak nak kena mendengar Quran tu tak sesak. Kau hidup tidak berpadu pada Al-Quran, tak sesat. Saya tanya dia kelihatan. Tak apa nak kita mula pula itu. Saya mula. Dia pula. Dia kita tanya masa itu. Tanya. Okay. Dia kelihatan mula tak? Tak. Kalau lah kita gede kaca, belajar Quran, wik, ketik, apa, wik, apa, nak pakai beramai. Nak jadi sesat. Lepas saya royak ke dia. Dia kelihatan tanya mula pula. Dan kita dah betul bila? Dia takut sesat dah. Bila kita dah betul? Kita dah kenal dari hidup kita bila? Pasal nak kena ni kena ambil kebenaran daripada Allah. Tak kena dididik, dibina dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ayat ada masuk dalam telinga kita, kita reti, kita faham, kita beramal. Berapa ada nabi kita dah beramal. Akhirnya kena ayat dia mun tak. Akhirnya, eh mari. Tak apa dah saya tak kata dah eh. Akhirnya. Oh, bertanya kita betul bila? Dia jawab lalih dia. Kita betul ni, belum boleh takut sesat untuk Quran ni. Kalau kita dah betul, dah cuci pun, akhirnya kita betul, kena berlakon tu. Haa, terbaik untuk Quran lah. Kita sesat. Haa, boleh kira. Ni, buat tanya, kita betul ni tu. Ya, apa lah ni? Apa betul ni apa?
Betul dia gamuk itu. Itu bukan dia agama. Ajaran Islam tak mari agama. Ajaran Islam mari dengan ilmu. Dengan ilmu. Ilmu yang benar, ilmu betul. Ilmu yang benar mari mana? Al-Quranul Karim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Maka orang munafik ni hendaklah kamu beriman dengan Allah. Orang kata ke dia, hendaklah kamu beriman. Aku nak pergi mepok bodoh, pok bodoh dah. Tak ada ngamuk. Nak ikut pergi mepok apa tak tipu tu. Oh, ya tuduh. Ya menghina kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ala innakum humus sufaha walakin la ya'lamun. Maka ketahuilah sesungguhnya mereka lah orang yang bodoh. Ni coleh sendiri koyak sedap kita. Habis tersedak dengan Quran. Kalau tak dengar Quran, orang munafik kata, buat tu beriman tu buat bodoh tu kan. Buat tu kata buat tak tipu tu kan. Boleh buat lah kita. Allah maafat. Dawak sungguh. Munafik tu bodoh. Ala innahum sufaha walakin la ya'lamu. Orang munafik tu lah orang yang bodoh. Orang yang tak tipu. Tapi buat dia sendiri tak tahu kata dia bodoh. Dia sedap. Dia tak kerti kata dia bodoh. Dia tak tahu kata dia jahil. Kita tengok di sini. Abu Ja'far. Wui, penafsir ayat ni. Dia kata, orang munafik lah. Orang yang jahil semua dalam agama mereka. Dia berasa, orang yang tak cukup dengan agama dia, bodoh. Agama dia begitu lah betul. Maka Allah mari berat kata, mengikut Abu Ja'far tafsir kata, orang munafik itulah orang jahil sungguh dalam urusan agama. Tak tahu gapo agama dia. Mari kata Allah, dah kali. Mari kata Rasulullah, dah kali. Mari kata betul agama dia. Tak jalan. Itulah orang jahil sungguh. Ini mengikut Abu Ja'far kata. Dan orang munafik lah orang yang lemah otak sungguh-sungguh. Lemah pendapat di segi etika pegangnya dia, di segi iman dia, duk syok-syok ragu-ragu dalam urusan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hal Rasulullah dia di maka tu dah orang bodoh sungguh. Tu ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Tip ayat yang seterusnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum. Mereka kena wis di sini orang munafik apa dia berjumpa dengan orang beriman. Dia orang munafik ni pasal kata tadi lah. Apabila Rasulullah mari di Madinah kuat orang Islam. Semua tu duk Islam belaka. Rasulullah kata orang Islam boleh pengetah Madinah. Orang munafik dia takut. Dia bahawa kata dia masuk Islam. Ya pergi semaya orang nampak lah. Semaya orang nampak, dia tagih. Subuh, gelap lagi dia tagih. Kalau mengorek, orang nampak belakang, dia pergi. Kena tak, codak pun dah. Orang nampak tadi semaya. Ni bukan kata munafik. Jadi, dia pergi, apa orang berimeh kata, hey, kau, aku berimeh. Aku berimeh apa-apa? Dia pergi jumpa dengan Bayak. Hey, Bayak, aku ni berimeh apa-apa Bayak? Ya dia buat wakar dah. Aku berimeh pemu hai wai wakar. Mana? Tapi wa idza khalu ila sayatinim qalu inna ma'akum. Apa boleh kita jumpa dengan orang Yahudi? Ada setengah tafsir kata boleh kita jumpa dengan orang musyrikin. Dia kata, "Dak, aku bersama dengan kamu." Hei orang Yahudi, aku juga bersama dengan kamu. Aku hidup bahau ni, dan hidup bahau dengan demo tu, kerana mulut haji aku bahau. Aku bersama dengan kamu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza kharaju ila syayatin qalu inna ma'akum. Aku bersama dengan kamu. Bagi apa orang beriman, dah aku beriman. Bagi apa orang musyrikin, aku ya kalangan orang musyrikin. Gi apa orang Yahudi, aku dari kalangan kamu wahai orang Yahudi, apa musyrikin, apa Yahudi. Lepas tu mundur ke baik kalau beriman dah. Kita saya dengan Abu Bakar, saya dengan Umar dah. Dia kata innama nahnu mustazi'un. Aku macam lekuat Allah panggil itu ya. Aku bahu-bahu itu ya. Aku yang kata aku beriman, lepas tu aku buat bahu ke semaya. Aku buat bahu-bahu itu ya. Lepas tu. Tu cerita dia. Kemudian Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas, Allah memperolok-olokkan mereka pula. Apa balas? Dia buat perolok dengan Rasulullah, dia buat perolok dengan sahabat-sahabat Rasulullah, maka Allah balik, Allah buat olok-olok pula. Dengan orang munafik.
dan Allah membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan yang melampaui batas itu. Ah, tu lepas ni sesat. Sesat yang mutah, pergi hotu, pergi honi, pergi honi kena, kena. Sesat sini bukan sesat jalan. Sesat dalam kehidupan agama mereka. Tu sesat sungguh tu. Jadi dia tidak mendapat hidayah daripada Allah, tidak mendapat panduan daripada Al-Quranul Karim, dia tidak mendapat apa panduan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah dikatakan orang sesat. Hak sungguh pasal tu. Bukan kata orang tu Quran sesat dah kali. Orang tak tu Quran tersesat. Orang tinggal Quran sesat. Orang tidak mendapat hidayah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sesat. Sebab tu Nabi kata, aku tinggal kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi, dua perkara aku tinggal ni, mu tak sesat buat selama-lamanya. Patu pegamuk kita mari dekat baik turut lah Quran sesat. Belawa dengan Nabi, belawa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sengah-sengah ia tak ada sesat, ia tak ada sesat turut Quran. Tak ada dengan kita. Quran ni bukan biasa. Kita orang tamadak orang kampung ni tak ada. Kalulah kita berpegang sungguh kata Quran tak ada dengan kita. Hak sebenarnya kita menuduh Allah. Kita tuduh Allah, Allah tak bijak. Tak ada. Nak buat orang sungguh bakat turut Quran. Orang turut Quran baru kena. Tak turut Quran jadi sesat. Pokoknya buat Quran tinggi, oh siapa kita tak ada. Allah tu cerita. Kalau siapa yang kata berpegang teguh kata Quran tak ada dengan kita, maka itulah orang yang menuduh Allah tidak bijak. Oh tak bijak lah. Gaya tak ada ngamuk sungguh gaya. Jadi ustaz tu mengajar. Nyo tu baik kosok. Kau kelas 10 tu kita kelas 1. Tak ada kita kelas 1. Gaya ambil kosok kelas 10. Eh tak bijak ustaz gaya ni. Oh alih gaya. Cepat dah. Tak bijak Allah. Padahal ya Allah hudal linnas syahr ramadan allazi unzila fihi alquran hudal linnas, bulan ramadan mulai turunkan alquran. Quran mana? Quran yang Nabi petunjuk kepada semua manusia. Semua manusia ni kita pun manusia juga. Orang Afrika manusia juga. Orang Arab manusia juga. Orang hidup masa Rasulullah manusia juga. Orang hidup masa kita manusia juga. Semua manusia Allah hantar Quran mari untuk nak menjadi hudan hidayah. Kita mai kata tak ada nak kita. Oh, nyanyi Allah. Patu, kalau kita dah kata payah nak payah, payah nak payah. Allah ya ikal lebar, banyak banyak kali dia ulang. Kami mempermudahkan untuk memahami Al-Quran. Kami mempermudahkan bagi manusia yang nak payah Al-Quran. Oh, tahu ya, nak pelakar pasal tu, nak jaya atau mudah pula. Ya suruh turut Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Hei oleh beriman, mu kena turut Quran. Mu kena turut Quran yang Allah hantar kepada kamu. Wala tattabi'u min duni awliya, mu jadi turut lain, dia turut lain, dia turut lain. Kena turut Quran, so dia turut lain. Yang bertanggung dengan Al-Quran, mu jadi turut. Mu kena turut Quran. Oh, zolim Allah. Suruh kita turut Quran. Buat turut Quran, tak ada yang kita. Apa kata tak? Tak ada yang kita Quran. Jadi kalau siapa kata tak padan dengan kita tu, orang okay, belawai tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata padan, mudah nak faham. Kita kata tak padan dengan kita. Allah kasihan. Apa hukum wallahu aalam. Apa hukum nak jadi balah manus? Kita serah pada Allah lah. Tak tahu tu nak kata. Tapi kata-kata macam ni jelah belawai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata mudah, kita kata payah tak padan dengan kita. Allah kata semua manusia kena turut Al-Quran. Kita orang awam ni wajib sesat kalau turut Quran. Allahu Akbar. Tak tahulah. Nah, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nak yakin sekali. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Orang pesan itu saat ni orang beli kesesatan dengan huda. Huda lah kocek dah. Dia tak ada lah tidak. Buat orang buat kesesatan. Ah, mai kena beli, kena beli. Beli, ambil kesesatan dia. Beli huda ke demo. Tukar.
tukar di antara hudan dengan kesesatan. Ambil hudan lepas pun, ambil kesesatan teruk boleh kocek pun milik. Tu dia. Kita demo ni balas kesesatan itu lah. Islam dalalah tapi huda. Gapo dia dalam tafsir kata iaitu tukar iman dengan kufur. Tahau iman dung, ambil kufur mai pakai. Aku dalalah wa tarkul huda. Ambil kesesatan mai pakai tinggal huda, tinggal hidayat Allah Subhanahu wa taala. Istahabu dalalah alal huda, maksudnya itu belaka tu. Maksudnya alladzina istaru dalalah tabil huda, istahabu dalalah alal huda, kena kesesatan di atas ke data huda. Kau sebut sesat Allah cocok kak Allah senang. Kau sebut kata hudan, hari hudan daripada Allah, hari kena tawai hebat. Tawai hebat. Kalau minta ya Allah, bagilah kami menang ya Allah. Tambahkanlah takwa kami ya Allah, pertingkatkanlah iman kami ya Allah. Ya Allah, amankanlah kehidupan kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit bulan ya Allah. Tawai hebat. Iya tak tahu aku ni pertama aku tak boleh kena kopi hari dia pada dua. Oh, sesuatu pasti segar. Ni kita dia. Istahabu dalal ala huda. Hak tak kena kena. Kalau aku sesak suka seronok. Kalau ya tak ni tali. Allah, hak hati hak kita buat lama-lama dah. Jak lama dah. Kena sungguh. Mai lawak hak ni. Mai wal hak Quran. Kapung lima orang ni orang mailah maye subuh sesah tale. Kalau kata mama ke bujuk kubur, bujuk kubur penuh duk jalan ke hari ni talik masuk angkat test sangkan dia pak ni Allah istahabu dalalah alal huda jelah amanu summa kafaru, maksudnya alladzina taru dalalah tabil huda, orang yang beli, orang yang tukar apa ni, tukar huda dengan kesesatan, dia kata amanu summa kafir, dia beriman dah lepas dia tukar jadi kafir, beriman lepas dia jadi kafir. Allah, saya dua orang dah saya berjumpa budak muda benci kepada Islam, kena kepada kafir, bukan kena kepada kafir, tak kena kepada Islam, benci kepada Islam. Dalam seminggu lepas gua ni. Dia kena kat bakok. Klik mari. Islam kaya gitu gini tak boleh waktu, tak boleh waktu, tak boleh. Oh, tak bebas Islam jahat kau. Aku tak mau dah Islam. Padahal mau dapat kata dia gila. Dia perakap tu tak mau. Benci pada Islam, susah, menyusahkan orang. Dia mungkin ambil tahan perang lagi tu ingat. So pergi dulu, nak pergi tak boleh aku ya buat. Ambil tahan perang. Ya tidak, aku tak lagi lupa. Aku tak mahu Islam, aku benci pada Islam. Tahan-perhatian tak boleh enggak ya. Kerana sesenanya bebas. Kita dari negeri Sia ni. Anak bangkak tak boleh bebas. Kisi-kisi apa? Ya betul-betul. Dasar Pak Kauklan. Dasar Pak Kauklan. Pak Kauklan ni bingat benar-benar. Anak kutmai bingat benar-benar. Dasar dia ni, dasar kebebasan. Hak kita dengar dah satu dasar al-wujudiyah yang diciptakan oleh musuh Allah Subhanahu wa taala nak menyesatkan orang Islam. Nak menegakkan kebebasan di atas dunia. Nak menegakkan kesamaan di atas dunia. Patu hak ni yak tak Islam lalu dah Islam tak jalan, tak bebas. Nuwa hak tu tak boleh, hak ni tak boleh, minum arak tak boleh, zina tak boleh, nama Islam. Ah, ya tetap bebas. Ah, tak bebas orang tino. Terutama orang tina dalam Islam. Oh, nyanyu. Dihino, ditindas oleh perempuan. Betengok. Oh, jatuh boleh sampai tak. Dia tak boleh. Dia lagi sakau. Jatuh orang dia, dia segi. Dia lagi ke mana? Kena minta izin betul lelaki. Tuh lelaki tu baik. Tak kena minta izin kata bini. Nyanyu orang tina. Sebab itulah tamu Islam. Aku benci-benci Islam tamu. Dua orang dah. Dua orang dah. Allahu Akbar. Ini tukar. Tukar. Iman kepada kufur. Ini kotong. Hasil pada kotong tu. Kotong daripada Al-Quran dan kotong daripada apa ni as-sunnah. Ulaikal ladzina ikhtaru dhalala 'alal huda. Demo ni yang maksudnya ulaikal ladzina ikhtaru dhalala bil huda tadi, mereka itu ialah orang yang pilih dhalala tinggal huda. Sebab kata orang tak kena hak dhalala hak sesat je migrah. Kalau huda tak tepi, tak tepi, tak tepi. Bukan sekadar tak tepi, dia tuduh pula dah. Siapa yang beramal dengan huda, dia tuduh pula begitu, begitu, begitu.
Allah tafsir lamur dah ni. Benda nampak rupa. Nah, benda nampak rupa. Realiti waki'i di hari ni. Akhirnya, fama rabihat tijaratuhum. Kita kena ingat lagi, kita duduk nego di hari ni. Manusia semua di atas dunia ni, duduk nego. Duduk nego dengan kepala modal tuntun Allah Allahui. Allahui tuntun kepala modal kepada manusia untuk nak nego di atas dunia ni, sama banyak berlaku. Sama-sama 24 je. Ni modal, kepala modal. Tuntun. Tuntun kepala modal untuk kita menego atas dunia ni, iaitu Allahui semua hamba-Nya serupa, iaitu 24 je. Orang boleh kerja banyak, sehari-hari boleh baca Quran, habis sejuk, boleh ziarah orang, boleh ibadat, boleh sembahyang tahajud, boleh mengajar, boleh tu, boleh ni, 24 je kan. Orang duduk saja makan, tidur, saja makan, tidur, 24 je kan sehari, kalau modal dia. Allah, patut tengok siapa lapo siapa budi menego. Orang tua kita we, kakak kita sejuta buat modal. Kita pun sejuta, adik kita pun sejuta. Sama banyak jauh kepala we tu buat menego. Sejuta. Kakak kita yo turun beli tu, beli ning, turun waktu, turun buat ning sejuta, kita turun buat modal habis. Buat tahu orang buat banyak je. Ya guna habis. Sejuta tadi untuk buat tu modal. Melabur kakak sejuta dia respon setahun. Kita turun modal masuk chair kata kok hari boleh. Lepas tu 1,000 kita pergi jalan kali puas di kali. Ah, 1,000 lagi buat apa? Kita beli hiyai kita makan pakai lor setelah kali puas di kali. Hoksa lagi kata buat. Jadi juta tahu kita tu itu apa kita tahu kita modal tadi 100,000 yang kita guna long term. Kalau sini 100,000 lagi kita kena ambil itu. Allah. 24 je hak tahu kita masa bagi tuntun tadi hak semaya merik pula nenek. Lepas tu wiri lepas merik tu tak ada hamur dah nak lepas dah tak kado dah. Lepas tu mai isya 10 minit, subuh 10 minit, isya 10 minit. Asal 10 minit, 50 minit. Quran tak ada baca. Ngaji budak. Ngajar budak. Ziarah orang budak. Allah rupa-rupanya dalam masa 24 je tu sebagai tuntung kita 50 minit yang kita guna untuk beribadat kepada Allah. Kita guna untuk faedah pada diri kita. Hak 2 je 10 minit lagi free. Perintah gerak duk buat. Kalau free saja enggak lagi. Takut lagi tikluk pula dah. Mamak tu. Kenapa ini mamak tu? Tak ada pula eh. Oh, degih tu. Kalau berapa ada tagih ada pun saya butuh bila-bila juga bobek. Oh ni orang panggil kata bugi besar mega kita. Sebab itulah sama rabi hati jaratuhum. Mata lebih saya dah ni tak berjaya nego dia, tak labo nego dia. Dia tak labo bugi ya, ada. Sebab apa tak labo? Nak labur ke mana dia tahap apa tahap hudan ambil kesesatan hudan dan tahu dia beli ambil sesat tahap dah ambil sesat wa minal jama'ah ilal firqah lagi menabur ke mana duduk lah jemaah lah satu perhimpun ni jadi firqah wa minal amni ilal khawf daripada keamin ni lagi kepada takut daripada sunnah kepada bid'ah, daripada tauhid kepada syirik. Mana gila apa ke mana? Nego pasal ni. Nego-nego ni orang kita boleh syirik ubah-ubah pokok tu kata. Oh jadi tauhid oh labo. Kita nego. Aduk lebih bid'ah, lebih bid'ah. Tukar-tukar pisau beki. Jadilah sunnah kita yang kita suka. Daripada suka pada bid'ah, pada suka sunnah. Ini labo. Ini sebut tahap bid'ah, oh secocok kena, habis pondah, habis licin, tak apa, habis 1,000 tak apa, boleh ibu tak apa lagi. Tapi kalau jawab sunnah mudah-mudah je, ah, tak ambuh kering-kering. Allah, ni saya tak ada rakyat, orang lain tak ni, orang lain boleh tak tak ni, orang kapur saya tu dah. Kalau ajak benda sunnah, cerak-cerak dah, ini yang mudah dia buat. Oh tak, oh dia tak ada masalah gitu gini. Dia tak ding, dia mari, dia tu. Nak jawab tu tu. Jadi mecok tu. Kalau dia mulai awak benda lah, saya jawab lah Allah. Bila yang mendapat? Ya apa? Puja kubur, makan-makan kubur. Putih habis ke jalan. Seronok.
Wapo, dia telak mata tengok lah tu dah. Buku telak mata tengok benda lah tu ni, satu macam juga. Dalam surah Al-Mu'min kata. Maksud dia, aku tidak pernah dengar orang tua aku kata malam ni. Dia kacau sakit ke dia. Aku tak biasa dengar lah orang Nabi Nuh kata ni. Aku nak turut lah mana, tak biasa dengar hayat ni. Iaitu dari surah Al-Mu'minun waqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum walau sya'a Allah al-anjal malaikah gitu. Walau sya'allahu la'angkala malaikah. Allah tak ingat. Tak apalah. Pertinya, alasan dia, aku tak rasa dengar Nabi Nuh kata. Orang tua tu tak rasa, oh ya apa kali. Itu alasan besar. Sebab itulah, kita dah bimbang. Kalau kita berpegang teguh dengan apa yang kita biasa buat, biasa tengok, dah biasa dengar, orang tua dah kata. Lepas tu, mari belaga hari Nabi, kita tinggal dia. Mari belaga dengan sunnah, kita tinggal sunnah. Mari belaga dengan keluarga, kita tinggal keluarga. Apa? Tak suka dengan orang tua tu. Betul aku tak biasa kata balang ni. Tok tak biasa kata ni. Patu cerita ni siapa kemak dia kena ada biasa ni. Ambil masa-masa Nabi Nuh lagi. Ambil masa Nabi Nuh awal-awal dunia lah Nabi Nuh ni. Siapa kali siapa kemak ada cerita balang ni. Cerita kata aku tak boleh terima walaupun benar kanu aku tak biasa dengar orang tua aku kata dan aku tak biasa tengok orang tua aku buat. Ni cuma cerita tu lah. Orang sedang dia tukar. Training dia moni sedang. Buah habis dulu ni, dia ambil balai pula main sedang. Nak sedang dia tukar. Cerita tu lah. Kisah tu lah. Wa ma kanu muhtadin. Dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. Puan ni tak boleh hidayah. Sampai bila masa. Walaupun dia mengaku kata dia kena orang lain tak kena. Hakikat sebenarnya wa ma kanu muhtadin. Sebab apa? Sebab dia tukar tu. Penegak dia tukar. Tukar ambil kesesatan tinggal hudan. Ambil bid'ah tauhid sunnah. Allah. Ambil ciri tauhid. Tauhid dah dia kata, tapi tauhid tak ada syirik. Tapi saya kata dah. Kalau tauhid sungguh, dia syirik tak ada. Ni nak tauhid dengan apa mula tauhid gitu begini. Tapi syirik tak boleh kelipah. Tak boleh jadi. Malah mana? Dia mau Tuhan. Akidah dia, tauhid dia lah mana? Oh, dia mahu tu sedak tauhid. Tauhid lah mana? Syirik buat juga tauhid syirik. Tak ada hati. Kalau ada tauhid, tak ada syirik. Ada syirik, tak ada tauhid. Cahaya apa itu ni? Cahaya kuning. Kuning. Kalau kita nak kata ni, hitam. Jadi, dua kuning hitam. Tapi sun ni, kita nak kata, kuning biru ni, tak boleh kata. Ya kuning dah tak biru, tak ada lah. Demo tu cahaya apa? Cahaya putih hitam. Apa putih pun dah, hitam pun dah tak boleh hati. Dia putih tak ada hitam, dia hitam tak ada putih. Dia syirik tak ada tauhid, dia tauhid tak ada syirik. Jadi dia apa tak boleh. Tauhid juga gitu, sebab kata gitu, gini, Allah dia begitu, tak boleh gini. Apa kita maknanya tak kubur ke? Tak ada. Tauhid begitu begini, begitu begini, kau pergi yang kereta Azimah, boleh tak masuk? Tak ada lah, kau tak tauhid tu. Sebab itu, dia tauhid tak ada syirik. Dia syirik tak ada tauhid. Itulah dia. Wa ma kanu muhtadin. Mereka itu tidak mendapat hidayah. Orang munafik tak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu'alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh. Innahu al-Ghafurur Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.